Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama vlog desaku. Untuk vlog kali ini saya berada di Kampung Kuta. Di sini itu merupakan kampung adat ya teman-teman ya. Jadi di sini mah masih benar-benar menjaga adat istiadat dari proses apa rumah dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, lihat di depan sana tuh ada warung, di kanan kiri kita di sini ada rumah. Oke teman-teman, ini merupakan di pusat kotanya kampung adat di tengah-tengah. Baiklah teman-teman, di depan sini ini ada aula, dimana di sini itu ada sebuah penghargaan. Terus di sini ada musola ya teman-teman. Nah ini musola. Nah ini yang dua ini adalah tempat dimana kalau ada tamu itu istirahat di sini ya. Nah bahkan kemarin ada yang datang dari luar negeri ya teman-teman ya, orang luar itu suka budaya Sunda juga, belajar juga di sini ya teman-teman. Nah ini merupakan aulanya yang dipakai ngobrol kemarin saya sama Abah sedikit banyak tentang sejarah itu ya teman-teman ya. Terlihat di sini di samping aula itu adalah jalan raya, jalan besar, namun di sini mah jalannya mentok ya teman-teman ya, jadi tidak bisa tembus karena di sana ada sungai Cijolang, batas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah teman-teman. Jadi pagi hari ini di sini udaranya sangat wah, sangat luar biasa. Sangat asik sekali teman-teman. Dan di lorong sini ke belakang sana itu ada satu rumah, itu rumahnya si teteh ini yang punya warung ini ya, teteh yang warung itu rumahnya di sini teman-teman. Kita lihat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia, pos bencana siaga penampungan sementara penanggulangan. Teman-teman di sini mah masih sejuk. Dan bisa terlihat ya teman-temannya di sini tuh. Rumahnya tuh di situ ada rumah satu. Nah, ini rumah si teteh. Nanti kita lihat ke sana ya teman-teman ya. Saya sangat penasaran sekali dengan rumah yang tingkat itu ya. Dan di sebelah sana juga ada rumah satu lagi tuh. Dan pemandangannya ya teman-teman, subhanallah tabarakallah. Di sini masih benar-benar mempertahankan yang namanya adat istiadat kawan-kawan. Jadi tidak sembarangan di sini ya. Saya pun mengambil video di sini atas izin dulu ya teman-teman ya. Dan ada waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk pengambilan video teman-teman. Jadi ya, setiap wilayah itu punya adat istiadat masing-masing dan aturan masing-masing, dimana kita itu harus peraturannya ya. Tuh, rumahnya tuh bagus sekali teman-teman tuh. Waduh, nah kita itu kalau duduk di teras sana teman-teman ya, melihat ke sini tuh pemandangannya, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah teman-teman. Sangat indah sekali dan sangat langka. Oke teman-teman, situ ada si Akang. Nah, kita nanti tanya-tanya ya. Nah ini ada gapuranya dan di sebelah sini juga ada empang. Likum. Tuh ikannya juga banyak. Asik sekali teman-teman tuh. Wah, ya mapi betahun, ini dia mapi rausen pisan. Allahu Akbar. Semua
suami dari si Teteh, si Gandum. Assalamualaikum. Wah, Kang Iring Amengan. Punten jadi wagel ini. Wah, bangun teh nuju ngopi sanes. Damang. Akang teh carogena itu anu ti nanti Lumajang. Sanes. Sanes Malang. Eh, Malang heeh, lu kok jadi Lumajang. Teruslah mi Kang Didi, Kang. Noon sampai 1,5 tahun. Wah, si Akang mah, duh. Oke, kawan-kawan, jadi si Akang ini teh suami dari si Teteh yang warung ya, Kang ya. Nah, si Akang mah di sini teh jadi arsitektur ya, pangintan. Mantap. Rumah si Akang mah di dia unik. Segala rupina ge dibuat dari kayu ya, Kang ya. Ya gitu, tina kayu bangun, Kang. Sana. Oh, kawan-kawan. Jadi ini tuh dari kayu diolah ku si Akang. Nah, bahkan ieu teh tepas teh di damelna teh sedemikian rupa ku si Akang di desain teh. Coba ngopi enjing-enjing dina tepas ningali naon nya. Ningalina teh ningali pemandangan, ya Allah, subhanallah tuh teman-teman. Jadi ini teh posisi si Akang keur ngopi teh di dieu tadi na lawang panto. Allahu Akbar. Ningalina ka ditu kawan-kawan ya. Wah, sejauh mata memandang ya mah. Nyeraosan pisan ah. Wah. Eta si Akang tos pindah deui di dieu ya, Kang. Aduh. Ieu teh bakal janten naon, Kang? Ieu teh didamel naon? Oh, saung. Oh, penginapan. Oh, panginten di dieu teh dikembangkeun ayeuna teh nuju perkembangan-perkembangan, Kang ya. Aduh. Meni sae kieu, Kang. Aduh, ampun. Ah, asa alim mulang ieu teh, Kang. Tuh, di dieu mah. Taman ieu teh taman Akang mah. Tuh. Hari ieu aya FM naon FM, Kang? Oh, Nami. Oh. Bang Inten itu teh jamban, Kang ya. Oh, kita lihat teman-teman. Penasaran ini jambannya aja segini bagusnya teman-teman tuh. Ah. Rawasin pisan ya. Tuh, si Akang mah di sini teh. Nah, balong, aya balong di dia bagus. Empang. Keras kali itu teh aya si Akang di itu. Penginten di dia teh engke teh jandeun sasaungan, paranti penginapan di dia teh. Ya mah leres desa wisata teh karaos pisan. Wisata adat dan budaya teh di dia mah kentel. Nah. Ieu saha nu ngadamelna, Kang? Hebat bener ya, Kang. Mantap, mantap, mantap. Coba kita ningali saung apa di mau tacan beres itu, Kang. Masih tinggal kerja. Nyali rawe Akang deh. Aya rencang nggak? Iya, ngadamel ya. Sendiri. Wah, hebat. Jadi kawan-kawan, ini si Akang bikin kayak gini tuh sasaung nanti sendiri, teman-teman. Wah. Iya, mah aku terpal teh bangun teh sementara, Kang ya. Sa tacan di pakaian atep ieu. Pakai sirat. Wah, ini tempat kerja panginten ya, Kang. Tempat kerja si Akang olah kayu teh di sini, kawan-kawan tuh. Peranti mesin anaon teh di sini. Asli pemandangan teh meni saya pisan. Mangga. Duh.
Lumajang, Lumajarema ya. Orang Malang jauh-jauh ada di sini di Kampung Kuta. Akang ketemunya di mana, Kang? Jakarta. Sama istri di Jakarta, di perantauan. Oh. Pas kerja mainten ya. Pertama datang ke sini gimana, Kang, perasaan, Kang? Dulu mah 2010. Oh, berarti Akang teh maksudnya setahun setengah di sini teh tempat menetap. Tinggal menetap di sininya baru setahun setengah. Oh, berarti nikah mah tahun 2010. Oh. Iya. Kirain baru nikahnya tuh setahun setengah. Enggak ya. Sama, Kang, saya juga orang Jawa, Kang. Banyumas. Jawa Tengah. Cuman saya seneng gini jalan-jalan aprak-aprakan, Kang. Tuh, tengali-tengali gitu. Saya dintun deh. Saya mah 100.000 itu saya pulang jam 12, jam 10 bebas. Oh, udah tukang mah bebas. Oh, malam? Emang malam pulangnya. Oh. Berangkatnya juga agak siang. Berangkatnya agak siang. Ya, mainten ai tukang mah kan kudu dina waktu nu iyalah gitunya. Suka kerja. Jadi kalau terlalu ini. Jadi tidak melulu kita itu bekerja. Jadi apa? Orangnya pasrah nih. Mas di rumah, ya udah cuma kita diskusi aja, tidak ada kekurangan di mana. Tapi tetap edukasi orangnya itu kan kalau di sini kan rata-rata orang di dia kan kurang terbuka pikirannya. Mohon. Desain. Seninya dan dinas seni. Kita cuma dihancurin, kasih beberapa pilihan. Tapi tetap mempertahankan seni dan budaya di sini ya, Kang ya. Tapi rada modif saya alit lah gitu ya. Ada ayak alian. Semi modern benar. Tapi tetap perkara adat istiadat mah tetap dipertahankan ya, Kang ya. Nah, Kang, abdi bade teras, Kang ya. Bade iyalah kapali ditu. Tengah tinggali ya. Turun pisan waktu nak kan hampura di wajah. Atas ada yang udah jadi dua dari sini. Di atas tuh. Buatan Akang. Iya. Oke, siap nanti saya kesana, Kang ya. Terima kasih, Kang ya. Ini pada teras, Kang, punten, Kang. Assalamualaikum. Oke, baiklah teman-teman. Sebenarnya saya masih ingin lama di sini, cuman ya waktunya sudah. Ini kan saya harus melihat-lihat ke tempat yang lain ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi saya akan lihat-lihat. Tuh si Akang mah sampai ke pipir-pipir teh dikasih tanaman yang aduh. Oh, nama dibetahin. Dan di sini teman-teman unik juga ini. Ini ada tangga naik ke atas itu tuh. Wah. Ini tempat nyimpen parabot teman-teman ya. Dan ini rangkaian sebegitu rumitnya ini pipa paralon. Ini pembagian air paling dan di dia teh. Tuh, segitu rumitnya ya kawan-kawan ya. Kita lanjut lagi kawan-kawan ke sana. Oke. Dan baiklah kawan-kawan, untuk vlog kali ini di sekitaran Bumi Aki ya. Aki Warja teh sesepuh di dieu seputaran sini. Mungkin cukup ya untuk videonya. Nah, nanti kita akan lihat-lihat ke yang lainnya ya kawan-kawan ya. Karena di sini ada batasan larangan pengambilan gambar atau video ya kawan-kawan. Jadi kita lanjut lagi nanti ya. Oke. Oke, terima kasih buat yang selalu mantengin channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang dan dapat memberikan manfaat nantinya kepada orang banyak.
Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya jika Anda semuanya berkenan. Oke, kawan-kawan semuanya. Tidak lupa saya doakan kalian semua yang selalu nonton channel ini, selalu mendukung channel ini. Nah, ini situ mah. Saya doakan kalian semuanya sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang sakit, semoga lekas sembuh dari sakitnya ya kawan-kawan ya. Oke. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.